Jadi sekali lagi serahkan semuanya ke Jawab. Untuk itulah dalam waktu dekat. Bila tadi hanya ngajarwo, ketiasa ngajarwo, isiin dah ya ngajarwo. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali hari ini. Tadi bisa ditingkatkan berkenaan. Baru waktu itu belum tercantum sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat SK Gubernur sudah bisa turun sehingga akan menjadi dasar kita bahwa delapan cabang olahraga menjadi tuan rumah. Ya, maka ada peluang-peluang yang memang kita bisa sampaikan berkaitan dengan tuan rumah. Pelaksanaan pro dan pem semua setuju bahwa tadi cabang olahraga ada beberapa cabang olahraga yang bisa nomor pertandingannya menjadi kontribusi di Kabupaten Bandung. Di antaranya adalah angkat besi. Kalau memang ada peluang-peluang untuk menambah nomor terangkan di dalam pro. Kemudian cabang olahraga dayung di nomor slalom kalau tidak salah itu juga punya potensi. Silakan masukkan ke kita untuk bisa diusulkan menjadi nomor-nomor yang menjadi andalan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi menutup yang 120 medali emas sudah hilang di Kabupaten Bandung. Ini hampir 930 atlet yang sudah terekap secara keseluruhan. Kemudian pelatih official mekanik itu di angka 215. Jadi jumlah total yang masuk data ke kita awal itu adalah 1145 atlet dan official. Sampaikan oleh Pak Ketua Umum berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendistribusikan anggaran agar lebih tepat guna di atlet atau pelatih yang di cabang-cabang olahraga. Kemudian hasil daripada DES yang prediksi medali emas maupun perak maupun perunggu dan terakhir adalah kita mempunyai gambaran secara luas. Saya kira-kira Ketua Panitia sorangan saya. KONI Kabupaten Bandung adalah sebagai suatu organisasi yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan prestasi olahraga. Di saat ini Kabupaten Bandung, saya atlet yang bisa mendapatkan 56 medali. Dan sebentar lagi kita mengikuti dan akan ada korpo. Nah tentunya atlet-atlet yang kemarin yang mendapatkan medali ini untuk bisa apa namanya mempertahankan bahkan bisa kita tingkatkan 35 medali dari sebelumnya 27 dan sehingga ada peningkatan sekitar 8 medali dan tahun 2022 ini saya minta 100% naik medali. Jadi kalau 35 minimal ya 65 lah sampai 70 medali dan tentunya kalau sudah bisa mendapatkan 65 sampai 70 medali ya minimal juara dua. Logis kan? Atau tiga besar lah intinya. Nah, kalau tantangan untuk kita semua bahwa ke depan, saya mohon beberapa cabang olahraga di Kabupaten Bandung ini ada kegiatan rutin tahunan. Ya. Jadi kalau nggak salah 8 cabur yang tentu olahraga memasyarakatkan olahraga dalam arti masyarakat yang tahu. Jadi jumlah 52 cabur di daerah atau di wilayah atau di perdesaan mah hanya 8 cabang olahraga sebenarnya. Nah, jadi untuk itu yang 52 cabang ini alasan Pak Ketua ini kan rajin berolahraga cuman belum pernah satu plat dengan saya di bolongnya. Itu cabang-cabang olahraga di Kabupaten Bandung ini kan sangat berprestasi dan atlet-atlet kita ini sangat luar biasa. Jadi pencetakan atlet-atlet ini itu saya harapkan bisa menghasilkan ya dan bahkan ada cabang olahraga yang sifatnya internasional atau atlet-atlet kita yang sudah mendapatkan piala secara internasional yang mudah-mudahan ini di dalam mempertahankan nama baik Kabupaten Bandung ini bisa berjuang sama-sama medali yang tiap-tiap cabang kan gitu ya. Jadi kita lihat mulai biota yang kedua saya ingatkan katanya ini PHD ini mau habis ya. Katanya mau habis itu di bulan September ya. Nah, Jawa Barat. Saya kira dalam persiapan proport ini belum, jangan dulu ada penggantian karena kan transisi. Jadi kalau seandainya penggantian pengurus KONI asalnya nyambung gitu ya. Jadi kita pahamlah dengan kondisi COVID ini bahwa semua mundur. Ya. Konon kabarnya
pileg dan pilpres dan pilkada juga kan mundur kan gitu. Ada dua pun nama siapa ya? Hari ini rapat koordinasi ini adalah salah satu keputusannya. Jadi kita fokus dulu bagaimana untuk menjadi juara dalam di mekanisme silakan tempuh ya. Kita juga tidak melanggar ADART tentunya, tapi ini pengecualian. Bupati dinamis PM Kabupaten Bandung. Alhamdulillah saya mendapatkan kabar tadi pagi, tadi siang, bahwa IPMC si Binpres Pedas KONI Kabupaten Bandung secara resmi saya launchingkan. Iya siap. KONI Kabupaten Bandung. Beras. Selanjutnya. Baik. Dimohon untuk tidak bergerak dulu. Masih ada satu negara yang saya meminta kalau berdasarkan agenda bahwa Masyarakat ini di bulan September 2022 bisa ditegur dan saya target minimal 65 medali dari sebelumnya 35 atau bisa sampai 70 medali. Nah minimal 3 besar lah. Jadi artinya kita lihat ukur dan kesiapan cabur-cabur ini kita lihat secara objektif. Jadi saya mohon bahwa para cabur ini menilai untuk menjadikan atlet perwakilan dalam rangka pertandingan nanti bukan berdasarkan like is the like, tetapi berdasarkan prestasi dan secara objektivitas. Itu yang saya harapkan. Dengan kekompakan pasti kita bisa juara, dan dengan kekompakan kita bisa menjadi pedas juara. 2018 kita naik perolehan medali itu naik jadi 35 emas sekian perak sekian perunggu, tetapi secara urutan ranking kita tidak bergeser, tapi prestasi naik perolehan medali. Nah sekarang pertanyaan, apakah kita mau rankingnya naik atau perolehan medali naik? Nah, idealnya dua-duanya, tapi kita bagus sudah perolehan medalinya naik. Dari beberapa cabar itu mengalami progres. Nah, kita optimis di Porda ke 14 tahun 2022 kita akan naik dari beberapa evaluasi cabar. Keuntungan dari 8 cabar tuan rumah, 7 cabar olahraga temani akan kita presur untuk tadi strategi pemenangan. Nah, jadi dari beberapa cabar itu emang kelolosan BK itu kan variatif. Ya enggak ya, kalau nomor perorangan ada yang lolos ke 6, ke 7. Nah logikanya dia untuk mengejar perunggu pun berat. Ya enggak ya, berarti dia belum masuk ke level itu. Ya enggak ya, jadi
itu sudah menjadi keputusan kita di RAT tahun 2020 sudah kita sampaikan. Artinya satu tahun sebelum Porda sebelum beta, jadi tidak ada alasan softball non kampus. Tapi apabila dia berprestasi, kita rembes biayanya, samakan dengan cabur yang lain. Itu strategi. Jadi tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan. Jadi ini adalah strategi untuk memotivasi. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita sudah ngasih kesempatan kepada cabur berlatih itu mulai dari akhir 2018 setelah selesai Porda 13 tahun 2018. Misalnya tadi bulat, kalau Pak Ketua Umum tadi minta 7, Pak Yoyo sebenarnya sudah bisa 8 menurut versi kita. Tapi masih ada evaluasi obat kualifikasi. Kalau misalnya jumlah atlet yang Kabupaten Bandung terutama barangkali dilaksanakan. Terutama kami berharap berkenaan dengan kebersamaan. Kalau urusan kerja itu nomor keberapanya dilaksanakan. Terutama kami berharap berkenaan dengan kebersamaan. Kalau urusan kerja itu nomor keberapanya?